Hey guys, welcome to my first YouTube video. Okay korang, ini first time aku buat vlog to YouTube, to aku punya channel ni. Okay, aku punya YouTube ni tak adalah nak apa banyak pasal gym, tapi hari ni kita akan pergi gym. So aku akan banyak share aku punya lifestyle, apa yang aku buat. Selain daripada aku shooting dekat set, aku akan share lah video aku buat apa. Everyday aku pergi makan ke, cuti ke, hiking ke. Don't worry, walaupun aku tengah drive ni dengan jam, so bolehlah aku buat video sikit kan. So apa-apa pun, selamat datang ke video YouTube aku yang pertama. Welcome to my channel. So hari ni kita akan buat chest workout. Kita buat incline chest workout. This is the first. And then before that, kita warm up dulu. Tadi kita dah warm up before first set. Pelan-pelan, pelan-pelan naik. Jangan terus berat, nanti kang terkejut. Kang tak mampu nak angkat kang, tak malu je. Kita buat itu je second set lah. So kita tengok lah hari ni, tak sure, maybe 3 sets ataupun 4 set. Kalau ada energy lebih tu buat 4 set lah. Kalau malas tu 3 cukup lah. Itu kita punya second set. So kita tengoklah lepas ni. Ni dah 20 kg. Then maybe kita tambah lagi 5 kg each. Ingat senang ke aku workout seorang, tak ada orang nak support aku, susah tau. Tapi aku bukan apalah, aku macam tunggu member nak join tu macam lambat lah. So aku just pergi seorang, enjoy. Sekarang kita buat chest press pula, memenangkan tak ada orang nak support hari ni, tak ada gang. Kita buat di sini chest press, dia kira macam flat lah, tadi incline kan. Kita fokus more dekat middle part punya chest. Untuk korang yang selalu ada kawan, ada gang lah, macam untung lah. Macam aku ni Lone Ranger. Tapi takpelah, dah sibuk kerja kan, timing lah lain dengan member pun ramai dah kahwin, so memang tak ada time lah nak spend time dengan orang bujang macam aku ni. Member ni je bujang. Aduh, tapi tak apalah, kita Lone Ranger, janji badan siap. Okay, settle chest press tadi.
Now kita fokus on kita punya lower pack, lower chest, body cable. Okay, so let's do it. Banyak sembang lah, tak elok. Dah ujung-ujung ni dia dah dah koyak, dah penat, gigil-gigil badan ni. Okay, itu saja video untuk hari ini. Settle dah workout untuk chest, workout titik orang panggil. Kita jumpa lagi next video, okay?